Halo sahabat Roblox, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Dan di video kali ini guys, kita bakal lanjutkan lagi kebun binatang kita ya. Kemarin kita sudah melakukan banyak sekali kemajuan. Dan ternyata gak kerasa duit kita udah jadi 1,2 juta lagi. By the way guys, di bagian construction shop ini ada rumah baru yang harus kita beli. Harganya 1,4 juta dan duit kita gak cukup. Jadi mendingan kita bakal cari-cari hewan dulu ya, biar setidaknya nanti mungkin kalau hewan-hewan kita udah banyak, pendapatan kita harusnya makin banyak juga kah? Mungkin seperti itu ya. Ya sudahlah guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Pertama-tama kita bakal siapin dulu senjata untuk berburu. Buka pintu woi. Oke, kita bakal ambil yang ini. Lumayan, aku dapat gak? Oh dapat ya. Dapat guys. Meskipun agak sedikit nge-lag, yang penting kita dapat. Yang ini pelurunya 2, yang ini pelurunya 3. Dan peluru kita udah habis. Kalau begitu kita bakal collect free dart secara gratis. Coba kita lihat. Huhuy, Teguh Boy dapat 3, 5 ya, 5 peluru ya. Kemudian kita bakal langsung berburu guys. Wow. Kenapa ada 2 orang di sini? Ya sudahlah kalau begitu, langsung aja kita bakal naik mobil. Let's go guys. Aku mau berburu raptor ya. Karena kemarin raptor kita waduh, game-nya agak sedikit-sedikit. Nah, agak sedikit slow respon ya kan? Slow respon dibanding sebelumnya. Oke, gak apa-apa. Oke, belok dong, belok. Ya ampun, nge-lag banget aku guys. Ini betul-betul kita, aduh gak bisa belok. Ayo, sabar bos, sabar. Oke guys, tuh. Agak-agak sedikit susah gitu ya kan. Wah, parah. Kayaknya tuh gue bakal jalan kaki aja deh. Karena dengan jalan kaki harusnya lebih mudah begitu ya kan. Nah, di depan ada meerkat. Coba kita bakal ambil dulu ya kan. Mantap, kita dapat meerkat. Ada 2, kalau nggak ada 3. Langsung bakal kita ambil semuanya ya. Yeay, kita dapat meerkat guys. Jalan kaki lebih sehat karena kita agak sedikit nge-lag atau kenapa? Mungkin jaringannya gitu ya. Biasanya Roblox itu sukanya yang malam-malam guys. Biasanya suka yang subuh-subuh. Waduh, banyak. Aku dapat 3 sekaligus. Gila sih. Kita dapat 3 sekaligus. Atau jangan-jangan teman kita kayak ini, Seva GGWP. Orang Indo ini pasti. Pasti orang Indo ini. Halo Bang, tuh kan? Kelihatan guys. Oke, coba kita sapa dia dulu. Halo, mantap sekali tuh. Aku ngechat aja agak sedikit nge-lag. Waduh. Oke lah, kita bakal coba cari yang kemarin begitu ya kan. Kemarin itu kalau gak salah si raptor itu ya. Raptor itu munculnya di bagian bawah-bawah sini kan. Harusnya kayak gitu kan. Oke, kita bakal cari dulu. Sambil kita cari hewan yang lain, seperti serigala. Kemudian ada jerapah juga, belum berhasil kita tangkap. Oke, kita lagi coba keliling-keliling cari ikan. Gak usah lah. Gak ada ikan di sini, bos. Kemudian masuk sini apa? Kita bakal coba dulu ya, guys ya. Kita bakal coba dulu. Apa ini? Ada suatu alarm, guys. Luar biasa. Kita menemukan sebuah alarm, teman-teman. Kalau begitu, coba kita keluar dulu. Ini yang kemarin bukan sih? Kayaknya bukan ya. Bukan, guys. Ini gua yang baru. Tugu Sugianto udah dapetin buffalo, jadi kayaknya kita gak perlu cari buffalo lagi kan. Gak usah. Kita bakal cari yang lain. Mana itu? Yang lain kok gak ada, kita malah muter-muter. Wah, harusnya kita pergi ke ujung sana ya kan. Waduh, salah Tugu Boy guys, sabar. Nah, ini dia si beruang. Sudah kelihatan. Oke, kita bakal tembak dulu. Mantap sekali. Kemudian kita bakal ambil. Kita dapat beruang. Yeay, dapat beruang. Coba kita cari lagi satu di sini ya. Wah, jalan buntu guys. Berarti ini rumahnya dari headshot. Parah. Ini tembak cuman bisa buat bius saja ya. Gak matiin dia. Mantap. Kita coba cari di ketinggian. Barangkali di ketinggian kita bisa memanfaatkan point of view. Waduh. Oke. Kita malah keluar nih. Malah keluar kita guys. Di sana ada sesuatu. Wah, salah kita guys. Kalau begitu coba kita cari lagi ya. Di depan serigala itu.
Di depan itu pasti serigala. Oh my god, guys. Banyak sekali orang-orang di sini. Langsung kita ambil, belum bisa ya. Kalau begitu kita bakal tembak. Yeay, kita dapat. Mantap sekali. Dapat serigala. Kemudian satu lagi, kita bakal ganti dengan tembak yang ini. Mantap. Kita dapat dua, guys. Serigala ternyata munculnya di dalam sana ya. Apa dia bilang apa itu? Oh my god. Seva GGWP. Oke guys, kalau begitu kita bakal coba cari yang lain lagi. Tinggal jerapah ya. Jerapah ini di mana? Jerapah ini. Itu dia guys. Itu jerapahnya di depan kita sudah terlihat. Oke lah kalau begitu. Sebelum kita disampaikan sama orang-orang yang ada di sini, kita bakal ambil dulu teman-teman. Selagi Tugu Boy punya peluru dua ya. Semoga ada dua sih jerapahnya. Jadi setidaknya biar di kandang gak sendirian gitu ya kan. Kasihan banget. Raptor mungkin kita bakal ambil peluru lagi. Wow, jerapah guys. Dengan begini selesailah sudah hewan-hewan yang harus kita kumpulkan. Langsung tembak. Kena gak tuh? Kena cuy. Mantap. Kita dapat jerapah. Yeay. Yang terakhir raptor ya. Yang terakhir raptor, tapi aku lupa itu. Raptor itu di mana itu? Kalau gak salah itu di bagian bawah-bawah gitu ya kan, yang ada kayak merah-merahnya. Nah, raptor biasanya munculnya di sana. Coba kita kembali ke kebun binatang kita. Inikah kebun binatang kita? Bukan kayaknya. Khawatirnya soalnya kalau aku balik langsung ke teleport dulu itu biasanya suka-suka error, guys. Oke guys, tadi gamenya nge-crash gitu ya kan. Jadi terpaksa kita reset ulang lagi. Sambil kita kembali, coba kita lihat-lihat. Sepertinya hewan peliharaan kita udah lengkap gitu ya. Bagian sini ada kelinci. Gak ada tulisan. Oh, boleh kita masuk ternyata. Ya ampun, naik jerapah. Gila sih, baru pertama kali kita naik jerapah gitu ya kan. Kalau kita mau masuk ke kandang beruang ini boleh nggak? Soalnya ini beruang agak sedikit-sedikit buas gitu ya kan? Kita tinggal di sini. Jangan guys, jangan guys. Itu rumahnya dia. Oke. Sebelah sini kayaknya burung ontanya juga kurang satu ini. Kayaknya masih sepi-sepi amat. Meerkatnya udah ada tiga. Ramai sekali. Coba kita lihat di bagian belakang. Apakah velociraptorku masih tetap hilang? Git control. Buka bos. Nah, ayo dibuka. Tuh agak sedikit-sedikit lagi itu ya kan. My god, hilang beneran raptor kita pak. Ya sudahlah, kita ikhlaskan saja. Yang penting nanti kita bakal cari lagi ya. Ruangan ini khusus ruangan. Oh ada Amerika satu lagi di dalam. Pantesan dia butuh 4 guys. Keren sih. Oke, coba kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Lu malah duduk Tugu Boy. Saatnya kita keluar ya kan. Kita bakal cari si raptor. Atau mendingan kita bakal beli rumah dulu. Beli rumah dulu ya. Ini juga kenapa sih pintunya agak sedikit-sedikit ngelag guys. Oke, kita bakal beli rumah harga 1,4 juta dolar ya guys ya. Dolar. Wah gila sih. Langsung kita jadi gembel. Duit kita tinggal 200 ribu. Di bagian bawah sini udah kosong kan. Ada lagi cuy. 3,4. Waduh. Sama 1000 robux. Enggak lah. Enggak. Udah mahal bener. 1000 robux. Wah gila. Coba kita host tour dulu ya. Bang host tour. Oke siap, di Roblox aja gak apa-apa. Oke, di sini ada tempat api unggunnya teman-teman. Sangat-sangat santuy. Kemudian kita lihat TV ya. Wah gila bos. TV-nya lebar banget. Bahkan lebih lebar daripada mukaku. Wow, ruangan gaming Tugu Sugianto pas record. 3 monitor cuy. Waduh, macam-macam streamer aja nih Tugu Sugianto. Oke, coba kita lihat bagian sini. Dapurnya masih sama kayak yang kemarin ya. Kemudian di sana itu pastinya garasi kan? Iya, garasi. Gak usah lah, coba kita cek langsung ke lantai 2. Aku penasaran apa yang ada di lantai 2. Kayaknya sama ya. Kayaknya sama, yang satu buat berak. Yang ini kamar kan kalau gak salah kemarin kan. Tapi coba kita lihat ya. Ini kenapa sih pintunya sih kayak versi-versi rumah horor. Buka tutup sendiri seenaknya pintu-pintu. Oke lah guys. Oh sebagian masih sama. Sebagian ada yang beda. Yang beda yang ini. Apa ini?
ada buat penghangat ruangan. Oh iya, ini kan buat api unggun yang tadi, teman-teman. Pantesan aja buat cerobong-cerobong asap. Ya sudahlah guys, kita bakal coba mau ngambil itu dulu, burung onta ya. Barangkali kita bisa dapat satu lagi. Kalau meerkat kayaknya udah enggak, karena udah banyak banget. Kita bahkan dapat 4. Coba kita tangkap burung onta satu lagi. Barangkali bisa guys. Let's go. Ayo sini kamu burung onta. Gak usah jauh-jauh lah ya. Nah, kena kau guys. Langsung tidur. Yes. Kita dapat 3 burung onta. Tinggal kita cari tempatnya yang kemarin itu raptor ya. Aku lupa sih tempat itu di mana gitu ya kan. Nah, di sini kan? Raptor harusnya di sini ya. Tapi kok kosong? Raptornya gak keluar, teman-teman. Ya, kalau begitu kita bakal tungguin saja kah? Atau nanti kita bakal kembali? Ide bagus. Nanti kita bakal kembali. Ini ada gajah. Udah cukup ya gajahnya ya? Gak bisa ditambah lagi kan gajahnya? Gak bisa. Kalau begitu mendingan kita bakal cari yang jerapah. Atau kalau enggak yang lain-lain juga boleh. Yang pastinya ini bukan punya kita. Soalnya punya kita ada mobilnya dong. Mobil kita mana ya? Aduh jauh punya kita guys. Kalau begitu coba kita cari jerapah lagi kah? Sepertinya ide yang bagus. Kita bakal cari jerapah, teman-teman. Ada guys, ada guys. Aku ngelihat ada satu di sana. Kalau begitu langsung aja ke sebelah sana. Tapi sebelum itu di sini ada burung. Please aku dulu dong burungnya dong. Mantap sekali. Oh udah full ya punya kita ya ternyata ya. Ya sudahlah, kita bakal kasih buat teman kita. Tuh ambil aja tuh. Atar geledek. Oke, kita ketemu orang-orang Indo. Ternyata banyak juga pemain Roblox di Indonesia, guys. Oke, kamu jerapah. Sebelah sini kamu jerapah. Teguh Sugianto bakal ambil kamu satu biar di rumah atau di kandang gak sendirian gitu ya kan. Kasian banget, cuy. Kita tembak bokongnya. Buruku habis kah? Oh, enggak. Masih ada. Yeay. Kita dapat 2 jerapah. Mantap sekali. Coba kita cek juga bagian yang itu ya. Beruang. Biar setidaknya si beruang kagak sendirian. Kasian banget. Kalau soal sendirian, biarlah Teguh Sugianto saja yang sendirian. Aduh, rela berkorban kita cuy. Halo beruang lucu. Kutemukan dirimu. Asik sekali. Akhirnya si beruang udah gak sendirian lagi. Oh, ternyata cuma butuh satu saja, teman-teman. Gak bisa banyak-banyak ya kan. Oke, berarti tugas kita, kita bakal cari si raptor. Itu yang terakhir kali ya kan. Setelah tadi aku udah ngecek, tadi raptornya kosong lagi guys. Masih belum tumbuh. Peluru kita sisa 2. Jadi semisal ada 2 raptor, gak jadi masalah buat kita ya. Oke, aku nemu satu di bagian depan Velociraptor. Mantap sekali. Dan kayaknya dia lagi udah kena bius begitu kah? Oh, banyak kali. Oh my god. Banyak kali di sini, cuy. Oke, Teguh Sugianto dapat 1. Kemudian coba kita ambil lagi. Dapat 2. Wah, gila sih. Kenapa kok di sini pada berguguran gitu ya? Wah, akhirnya udah lengkap kita, guys. Udah full ya kan? Perbuatan siapa ini? Banyak sekali raptor-raptor di sini pada KO. Wah, gila. Oke lah guys, tugas kita udah selesai di dunia Roblox yang satu ini. Kalau begitu Teguh Boy bakal ajak kalian jalan-jalan ya di kebun binatang kita. Itu dia, burung kematian vulture ada 2. Sebelah sini ada kebo ya. Water buffalo. Kemudian sebelah sini ada serigala. Waduh, ada meerkat. Ada gajahnya 2. Ada 3 dari burung bebek. Salah, burung onta. Dan akhirnya ada 2 juga dari jerapah. Mantap. Wow, sepertinya aku bisa lihat jerapah dari dalam sini. Nah, kan bisa kan? Waduh, sangat keren sekali kalau kita ingin mau ngasih makan buat mereka ya, teman-teman ya. Yang terakhir ini adalah Velociraptor. Aku penasaran, teman-teman. Ini si beruang cuma 1 doang, gak bisa dikasih 2. Karena dia agak sedikit buas, sedikit liar. Kalau gak salah, yang Velociraptor itu di belakang sini kan? Oke, kita coba buka dulu gerbangnya. Mesti bener-bener sangat-sangat aman. Hilang guys, tuh coba lihat.
Mungkin gamenya masih baru atau gimana, aku juga gak tahu. Tapi yang penting tadi kalian bisa lihat sendiri, aku udah berhasil nangkep banyak sekali Velociraptor, ya kan? Aku nangkep 2, guys. Ya sudahlah, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan kasih like-nya juga ya. Akhirnya kebun binatang kita sudah selesai. Mungkin nanti Tugu Boy bakal cari game yang baru lagi di dunia Roblox, oke? Okay? Bertemu lagi dengan saya Tugu Boy di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.